Fasilitas kesehatan lainnya sebagai bentuk keseriusan pemerintah dan masyarakat terhadap upaya pencegahan penyakit difteri melaksanakan penggalangan komitmen pelaksanaan outbreak response immunization difteri tingkat administrasi di SMAN 110 Kecamatan Koja Selasa 12 Desember 2017. Bahkan siswa-siswi SMA menjadi target pelaksanaan imunisasi karena penularan penyakit difteri dapat diputus dengan melakukan imunisasi di usia 1-19 tahun. Imunisasi ini sangat ungkap Husin Murad dari Kota Jakarta Utara. Jangan tegang. Ayo jangan tegang. Kemudian ada sosialisasi kepada para kepala sekolah, tokoh-tokoh masyarakat, supaya nanti mereka bisa mengkomunikasikan ini kepada komunitasnya masing-masing. Karena komunikasi itu harus dibangun dari awal, ya, supaya semua paham. Paham bahwa pemerintah sudah menetapkan KLB, lalu perlu dilakukan imunisasi. Ada target nggak? Ya, target ya, kita di atas 500 ribu sekian. Targetnya, dan saya optimis ini akan tercapai. Kenapa? Karena dari awal kita sudah lakukan sosialisasi seperti ini. Sampai kapan, Pak? Sampainya... Ya, 3 kali, Pak. Diberikan selama 3 kali. 3 kali. Sekarang 1 bulan lagi, ya. Terus 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Yang penting dibangun kesadaran semua anak berusia 1 sampai 19 tahun harus mengikuti imunisasi. Tim Liputan Kominfo Jakarta Utara melaporkan.